Anda masih menyaksikan Power Lunch bersama saya, Anak Wijaya, dan berikutnya kita beralih ke informasi terkini untuk Anda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berhasil meraup cuan dari penjualan lukisan karya pelukis jalanan di Jalan Braga-Bandung melalui NFT. Pria yang akrab bisa Pak Kang Emil ini mengatakan harga jualnya melonjak 8 kali lipat dari harga Rp500.000 menjadi 4,2 juta rupiah. Dalam akun Instagramnya ia mengatakan penjualan lukisan tersebut dilakukan lewat platform OpenSea. Emil menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuka akun khusus di platform tersebut mulai tahun ini. Tujuannya membantu pelaku ekonomi kreatif provinsi itu menjual karyanya. Menurutnya NFT menjadi gambaran ekonomi baru. Dengan berjualan di platform tersebut maka skalanya akan naik. Berbeda dengan dulu saat berjalan, produk di galeri atau di jalanan.